Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Gigen Ring, dan tim penelusuran jejak leluhur. Kali ini kami berada di kampung BBHS, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas. Di sini saya dapat kabar bahwa di sini ada makam seorang ulama, ya, seorang ulama pembuka kampung sini. Pertama kalinya membuka kampung sini adalah beliau, yaitu Mbah Kopral. Nah, kita juga belum tahu Mbah Kopral itu siapa. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan salah seorang pengasuh pondok pesantren di sini yang tahu betul sejarah beliau. Kita sudah berada di lokasi ini, lokasi makamnya Mbah Kopral. Nanti kita udah ada Ustadz Ahmad di dalam. Nanti kita coba masuk ke dalam, kita ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Ahmad bagaimana terkait sejarah dengan Mbah Kopral itu. Oke teman-teman, ikuti kami terus, tim penelusuran jejak leluhur. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kita sudah berada di lokasi makam Mbah Kopral. Saya juga sudah bersama Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad ini adalah pengasuh pondok pesantren Darurrahman di wilayah kampung BBHS, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas. Nah Kang, ini saya mau tahu nih, ini kan katanya Mbah Kopral, makamnya Mbah Kopral ya? Iya. Bisa ceritakan nggak sejarahnya Mbah Kopral itu siapa, dari mana, terus di sini itu sebagai apa? Kalau menurut orang tua, dari pembicara orang tua dulu, bahwa Mbah Kopral itu asalnya dari Cirebon. Dari Cirebon, berdarah lahir di Banten. Mm-hmm. Jadi darah Cirebon, lahir di Banten, dan beliau masih keturunan dari Sayyid Syarif Hidayatullah Sultan Mahmud Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi beliau lahir di Cirebon ya? Lahir di Banten. Oh, lahir di Banten, tapi orang tuanya dari Cirebon. Iya. Oh gitu. Darah dari Cirebon. Darah dari Cirebon. Lalu Kang, di sini sejak kapan di sini, terus sebagai apa di sini? Awal adanya. Iya, Mbah Kopral ada di kampung dulu ini. Itu hampir tahun 1900-an. Mm-hmm. Jadi udah ada yang jarah, tapi posisinya nggak seperti ini. Mm-hmm. Masih hutan. Mm-hmm. Dan dulu emang banyak, bahkan dari Surabaya datang ke sini, dari luar kota, dari dalam kota banyak ke sini. Mm-hmm. Mungkin sekarang sudah terbuka, jadi sudah jarang lagi yang datang ke sini. Oh gitu. Jadi waktu pada saat masih hutan, banyak yang berkunjung ke sini? Banyak yang berkunjung. Setelah dibuka ini malah jarang gitu? Malah jarang sini. Oh gitu, balik ya? Iya. Terus Mbah Kopral ini di kampung ini dia sebagai apa? Kalau menurut dari pembicaraan dulu, ya, bahwa Mbah Kopral itu adalah seorang pejuang. Bahkan Mbah Kopral itu di sisi pejuang yaitu seorang ulama. Mm-hmm. Seorang ulama pejuang, bahkan nama aslinya pun bukan Mbah Kopral. Mm-hmm. Kenapa dijuluki sampai diberi nama Mbah Kopral? Beliau itu adalah saking gagahnya, saking hebatnya, sehingga murid-murid beliau yang muhibin beliau, yang cinta kepada beliau memanggillah Mbah Kopral kepada beliau. Pada zaman dulu, kalau sekarang kan jenderal lah. Oh iya, betul-betul. Jadi nama aslinya siapa Kang? Kalau nama aslinya, beliau bicara kepada saya melewati impian, melewati segala macam,
beliau itu yang pertama mengamanatkan kepada saya, mm-hmm. yang pertama untuk merawat beliau, mm-hmm. yang kedua untuk menjaga beliau. Mm-hmm. Kalau misalkan pingin nama asli beliau, mm-hmm. maka beliau menyuruh kepada saya untuk selalu istiqomah dulu setiap malam Sabtu, mm-hmm. jarah di sini, dan alhamdulillah di sini sekarang sudah mulai ramai kembali, mm-hmm. sedikit-sedikit, yaitu jarah malam Sabtu dan malam Selasa. Oh, minimal okay. 7 kali insya Allah beliau mengasih nama asli beliau. Jadi selama ini belum ini ya, belum beliau belum ngasih tahu nama aslinya, iya, Kang ya. Belum tahu nama asli. Banyak ini Kang ya, apa ulama-ulama penyebar syiar Islam ya. Iya. Banyak dari Banten, dari Cirebon juga kan, seperti Mbah Khoer, iya. seperti Mbah Dalem Batu Tulis, iya. gitu. Nah, itu ada hubungannya nggak itu Kang? Kalau misalkan hubungan antara seperti ke Mbah Hain, mm-hmm. atau ke Mbah Sake yang ada di Citere, mm-hmm. terus ke Mbah Hasan di Babakan, terus ke Mbah Zamaka, terus ke Mbah Muhyiddin yang ada di Parung Sapi Jasinga, mm-hmm. itu satu kumpulan ulama-ulama besar. Bahkan menurut satu cerita bahwa Mbah Kopral itu pernah satu berkumpul dengan Mama Palak Pagentong. Oh gitu. Kalau dengan salah satu ulama-ulama tersebut, ada nggak hubungannya, hubungan khusus itu ya, apa hubungan saudara, apa hubungan teman baik atau kerabat gitu dengan ulama-ulama di Bogor? Kalau misalkan hubungan, misalnya dengan Mbah Khoer itu, dengan Mbah Khoer ada keluarga. Kalau misalkan dengan Mbah Jamaka, Mbah Sake itu kerabat. Tapi ke atasnya masih ada keturunan keluarga. Oh, sebab gitu. Beliau itu masih ada turunan dari Maulana Mansuruddin Cikaduan. Oh, bin gitu. Maulana Abdul Fattah Sultan Tirtayasa, bin Maulana Abdul Ma'ali Ahmad Rahmatullah, bin Maulana Abdul Mafakhir, bin Maulana Muhammad, bin Maulana Yusuf, bin Maulana Sultan Hasanuddin Banten. Oh, gitu ya. Berarti ini juga ya masih keturunan sultan ya. Iya. Nah, ini hubungan saudaranya bagaimana nih terkait dengan Mbah Khoer nih? Kalau menurut cerita-cerita orang tua gitu ya, keluarga, belum tahu jelas, tapi ada sedikit hubungan darah. Hubungan darah ya? Iya, keluarga. Gitu, mungkin juga dari orang tua aja ya? Iya. Mungkin bisa juga nanti lebih tua Mbah Khoer kali ya? Iya. Karena Mbah Khoer kan lahir lebih turun beliau di Banten ya, lahir di Banten, iya, dia hijrah ke Bogor, iya. Sedangkan ini kan lahir di Cirebon ya. Iya. Oh gitu. Nah terus kalau Mbah Kopra ini sebelum di sini tahu nggak Kang di mana gitu beliau menyebarkan syiar Islam? Kalau sejarah kan bahwa beliau itu pertama kan udah jelas dilahirkan di Banten, ya, lanjut ke pernah juga ke Jawa Timur, terus pernah ke Cirebon. Dari Cirebon datanglah ke kampung ini, kampung BBHS. Kenapa orang sini menganggap bahwa Mbah Kopral dari Cirebon, sedangkan Mbah Kopral itu lahir dari Banten? Itulah karena Pak sebelum di sini beliau di Cirebon mempunyai turunan di Cirebon, lalu beliau Bogor. Menikahlah dengan orang Bogor. Dengan orang Bogor ya. Berarti keturunannya banyak di sini, yeah. Kang ya, nyebar ya. Yeah. Oke, teman-teman. Kita sekarang sudah bersama Mbak Anom. Mbak Anom akan menggambarkan lokasi di sini atau leluhur di sini seperti apa. Nanti Mbak Anom coba menerawang sosok seperti apa dan bagaimana. Gimana Mbak Anom hasil ininya? Ya. Bisa di ini kalau untuk penerawangan saya ya, dia tuh emang seorang pejuang yang mempunyai 5 agama yang lumayan bagus ya. Terus di bidang pejuang karena dia dulunya, kalau untuk sekarang tentara, untuk ukuran tentara ya untuk sekarang mungkin jenderal. Oh gitu. Gitu. Kalau sosoknya gimana, Mbah? Sosoknya gagah. Gagah ya. Iya. Oke, sopan gitu. Oke, apa gitu nggak?
seperti ulama-ulama biasanya, sampai biasa aja. Kalau sekarang sih mungkin ya, kalau dulu enggak. Oh gitu. Iya, jadi pakaian. Pakaian kayak ya, rakyat ya, biasa gitu ya? Iya, kayak gitu. Oh gitu. Kalau setelah apa namanya? Setelah selesai berjuang baru dia pakai itu ya mungkin ya. Pakai ya. Baju-baju kayak ulama gitu ya. Iya. Ada lagi, Mas? Itu aja. Itu aja ya. Oke, teman-teman. Tadi hasil penerawangan Mbak Anom bahwa beliau adalah Pak Kopral. Di masa perjuangan dulu beliau hanya memakai baju seperti rakyat biasa karena beliau ingin membaur kepada masyarakat sekitar sambil berjuang menyiarkan agama Islam. Setelah itu, setelah selesai perjuangannya, baru beliau seperti pakaian-pakaian ulama. Gitu teman-teman hasil penerawangan Mbak Anom. Oke, teman-teman, nanti kita masuk ke dalam, kita melakukan tawasul. Setelah kita melakukan tawasul, kita coba melakukan mediasi dan komunikasi informasi apa yang bisa kita dapat. Oke, teman-teman, ikuti saya ke dalam. Oke, teman-teman, tadi kita udah satu rangkaian mulai dari ngobrol dengan Ustadz Ahmad terkait beliau Mbah Kopral, dan kita juga udah kirimkan doa kepada beliau. Selanjutnya kita akan melakukan mediasi, mudah-mudahan kita dapat informasi yang baik lah ya. Nah, sebelum itu kita akan ngobrol dengan Ki Kesowo, bagaimana tanggapan Ki Kesowo hasil penerawangannya dan beliau sosoknya seperti apa, Pak Kopral, dan bersediakah beliau di mediasi, di komunikasi, gitu. Gimana Ki hasil ininya, hasil pantauan atau penerawangan, apa yang dilihat dan apa yang bisa diinformasikan kepada teman-teman semua? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dokumentasi gitu ya dengan area sini, ternyata emang disebut Mbah Kopral ya, emang Mbah Kopral, cuman namanya itu nama aslinya berbeda, dan juga beliau emang asli dari sana Kulon ya, Kulon. Terus Mbah Kopral ini sedih, agak sedih juga sih sebenarnya, itu gak pernah dikunjungin, pengennya tuh dikunjungin, walaupun beberapa orang pengen kunjungin gitu, mungkin itu juga untuk bincang-bincang sedikit sama ini apa sama apa ya, sebutnya penjaganya, pengawal juga ya, itu pengen gitu untuk komunikasi, memberikan info atau enggak arahan. Ada lagi, Ki? Sudah. Jadi satu lagi yang di sini itu kebanyakan itu negatifnya terlalu banyak di sini. Jadi di mana-mana pada menguasai sini juga. Kelimpungan lah. Dikata. Kelimpungan. Ya. Kelimpungan itu jadi karena mungkin jarang dibiarin sini ya. Jadi cahanya itu redup gitu, itu agak sedikit redup. Nah, pas kita langsung sini barang-barang semua ramai-ramai, nah, itu baru kenyang lagi. Nah, nanti kalau misalkan yang lain-lain rekan-rekan semuanya kalau mau berziarah sini gitu. Ya, keturunannya semua yang ada di Bogor, yang ada di Kulon, yang ada di mana ini Mbah Abiyo. Itu teman-teman ya, penjelasan dari Ki Kesowo bahwa beliau Mbah Kopral agak sedih juga karena jarang dikunjungi dan auranya agak redup gitu ya,
karena ya itu dia tidak pernah dikunjungi dan tidak adanya suka mengirim doa. Nah setelah kita kirim doa tadi mungkin agak cerah ya, ya agak terang itu. Mudah-mudahan nanti kepada keturunannya dari Mbah Kopral maupun yang di Bogor maupun yang di Kulon, di Banten, di Cirebon, ini di sini ada leluhurnya di sini Mbah Kopral, segeralah berkunjung ke sini dan kirimkan doa gitu. Gitu. Ya. Nah, tadi Mbah Kopral bersedia jadi mediasi komunikasi ya. Oh, kita langsung aja ya. Boleh. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, dengan siapa nih? Aki Nudidinya. Aki, namanya Saki. Kijaga. Kijaga. Oh, Kijaga anu di mana? Anu di luar. Mm-mm. Oh, Kijaga hubungannya sarang Mbah Kopral. Apa ya? Hubungan. Oh, bisa kasih informasi nggak itu terkait Mbah Kopral? Anuhnya abdi manena eta pejuang. Pejuang ya. Pejuang kemerdekaan. Saya rasa melawan Belanda. Oh, gitu. Bersama siapa berjuangnya? Pejuang-pejuang dulu. Pejuang-pejuang dulu. Melawan Belanda POC ya? Iya, tapi beliau selalu menyebarkan Islam. Oh, gitu. Kalau Aki sama ini duluan siapa dengan Mbah Kopral? Mbah Kopral. Mbah Kopral ya? Iya. Oh, gitu. Ada informasi lain, Ki? Bismillahirrahmanirrahim. Ada informasi lain? Ya. Gimana? Apa, Ki? Beliau selalu ingin dikunjungi. Beliau selalu ingin didoakan. Ya, insya Allah. Ya Allah. Dulu ramai, sekarang sepi. Kenapa tuh, Ki? Saya juga tidak tahu. Semenjak dirubah seperti ini. Ya, itu kan hutan ya, Ki ya. Iya. Sekarang kan perkembangan zaman, jadi banyak rumah gitu ya. Jadi, tapi nggak tahu juga sebabnya kenapa jadi sepi gitu ya. Jadi terlalu banyak negatif di sini. Ada lagi informasinya, Ki? Ini perwujudan Kijaga ini tinggi besar. Mungkin ini ada kaitannya dengan muridnya, murid jauh tapi ya. Ada lagi, Ki? Ini informasinya, pesan-pesannya? Mungkin nanti ada yang datang. Oh iya. Makasih, Ki ya. Terima kasih, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten sarang saya. Mbak Kopral. Mbak Kopral. Oh iya. Mbak Kopral pada naros ya kabri dari tim penelusuran jejak luhur. Bada ngungkap sejarah Mbak Kopral. Mbak Kopral teh. Di Iraha di Bogor. Di dia di Desa Parakan. Pak, Desa Pagelaran. Sanes ke pungkur mah. Oh gitu. Sanes. Leweng. Leweng ya. Pak Kepala di mana nya? Di Pak. Kulon. Di Kulon. Mohon. Banten. Meleres. Oh, meleres. Lucu silaturahmi kaptun nya ai adu ditu lucu silaturahmi padepokan di mana mbah Cirebon apa Banten sana anu sik ketepok kumaha mbah di mana mbah Cimande. Cimande. Nus. Oh, gitu. Ay, hubungan dengan Mbah Khair masih sakit. Masih saudara. Oh, gitu. Oh. Punten bade naros ya Mbah. Mbah Kopral teh nami aslinya sahanya. Mak kita ini bantu kuah. Sudah. Kumaha mbah? Tas diwang sedikit. Anu jaga didik di tempat setes kancing. Oh gitu. Oh gitu. Anu kalau didik didik didik. Oh itu teh masih keturunan mbahnya. Satu darah masih. Oh gitu. Maya Maya apa? Dek waktu masih hutan kok banyaknya datang, sekarang kok enggak ada ya? Jarang ya? Benten. Kayakinan tidak itu benten. Oh, kayakinan benten. Bah. Kecepatan ngomong nambah jadi abi kurang nangkep, Bah. Semangka mang kapuku so ini benten kaya na kasan. Oh benten yang kaya ananya. Oh jantan kaya kena dicek mau teriak kaya kena menurun. Oh gitu. Jadi kudu kumaha mbah biar bara datang lagi gitu. Jangan cina mereka dongkap silat kami mangga. Oh nya. Oke tu kulanon. Oh nya. Mohon dek. Oh nya. Gitu. Ai keturunan Mbak seueur di dieu apa di mana seueur Mbak? Jadi di di aku luka bang betang cantet. Di Banten. Di daerah Bogor. Bogor. Di Banten ki kok gitu kase. Oh. Ari istri Mbak di mana gitu mangga mangga sedap kesep di dia gitu di Kulon pisan sedap dan nyesel gitu. Oh gitu ya Mbak ayo pasan-pasan ya jangan jaga tenang tuh, ceraskan.
si Arna. Teraskan si Arna. Mohon tong hawatos karena dunia kin ngiringan. Oh gitu. Dijaga eta ilmu nak. Oh gitu. Tong sambarangan dipake nak. Oh gitu. Kin ay emu. Ya. Oh. Aya deui bah. Hatur nuhun. Ari eta batu, batu naon bae nya? Sanes emang tilas ka pukul namun mah tetep di sini didinya. Oh. Ini caliknya. Lasisan. Oh, gitu. Ya, jadi sanes kena naon ya, naon-naon ya. Sanes naon-naon. Oh, gitu. Gimana nih, ada lagi kini yang tanya nih? Hah? Udah dijawab. Udah jawab semua ya? Oh iya. Hatur nuhun pisan ya, Mbah Koprang. Tapi namina acannya, namina aslinya teh. Oh iya, iya, iya. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Mbah Koprang. Assalamualaikum. Gitu teman-teman, tadi alhamdulillah Mbah Kopral sendiri yang hadir. Jadi memang beliau dari Banten asalnya, terus hijrah ke sini sebagai pejuang bangsa ya, melawan penjajahan Belanda. Lalu beliau sambil menyiarkan agama Islam di wilayah sini, wilayah Bogor. Dan saya tanya juga tadi bahwa kenapa di sini itu zaman dulu banyak yang datang berziarah, sekarang tidak. Beliau menjawab katanya keyakinannya sudah berubah dan keyakinannya ada yang menurun. Jadi nggak apa-apa kalau ada yang mau datang, datang silakan, kalau yang tidak silakan, nggak apa-apa gitu. Dan beliau juga menyampaikan bahwa kepada penjaga ini, teruskan untuk melestarikan ini, ilmunya dimanfaatkan ke hal-hal yang berguna, jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Gitu teman-temannya yang bisa saya tangkap dari komunikasi tadi. Mudah-mudahan informasi tersebut dapat memberikan kepada teman-teman semua informasi yang berguna.